Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Para Kodok. Nah, oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya. Amin. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan bahas filter autostop ya, yang lagi viral juga dan di sini. Oke, jadi filter ini juga lagi viral ya. Jadi banyak sekali yang mencari bagaimana cara menghilangkan untuk filter ini ya. Jadi sebenarnya kita langsung saja masuk ya. Nah, kita masuk ke dalam filter. Jadi untuk filter ini sendiri, ini ada pemberitahuannya teman-teman ya. Jadi efek ini dapat memicu, oke, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa dilihat ya untuk pemberitahuannya, filter ini dapat memicu bagi orang yang memiliki, oke, nah intinya seperti itu ya. Untuk menghilangkan dari rotostop ini, untuk filter rotostop ini belum ada teman-teman ya, jadi ataupun tidak bisa ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di rotostop ini tidak bisa kita hilangkan ya. Oke, jadi tidak bisa kita hilangkan maupun kita hapus ya. Teman-teman menggunakan filter ini baru teman-teman bisa menghapus untuk rotostopnya ya. Itu pun untuk di bagian video teman-teman ya. Jadi untuk di bagian videonya ketika teman-teman menggunakan efek ini itu bisa kita hapus, tetapi untuk filternya di sini tidak bisa dihapus teman-teman ya. Oke, ataupun jika teman-teman ingin menyimpannya tinggal klik saja di bagian label di sini di pojok sebelah kiri, teman-teman bisa simpan seperti ini dan otomatis di sini akan langsung masuk ke bagian dari efek kita ya teman-teman. Di bagian sini kita klik saja di bagian sini, oke, kemudian kita masuk ke bagian efek. Nah di sini akan langsung tersimpan di sini. Nah, oke ya, jadi seperti itu. Dan untuk filter ini tidak bisa dihapus ya, kecuali teman-teman menggunakan filter ini kemudian teman-teman bisa menghapus efeknya, itu bisa ya. Tetapi kalau untuk filternya sendiri tidak bisa dihapus ya, jadi tidak ada fitur hapus efek untuk di TikTok ya. Oke ya, jadi seperti itu saja untuk pembahasan tentang rotoskop ini yang lagi viral juga. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.